kita akan memancing ikan bawal, ikan dengan pelet 781. Dan dia sangat cinta sekali dengan pelet 781. Ini tutorial ini buat teman-teman yang kita siapkan. Ini pancingan dadakan ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ini kita masukkan air yang sudah panas. Nanti kita tunggu hanya beberapa menit lagi sampai dia mengembang. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sepertinya sudah 5 menit. Ini sudah cukup bagus, nanti bisa kita aduk. Oke. Karena ini umpan dadakan, pada akhirnya kita harus mengirit waktu ya, karena ini hari sudah menjelang sore, hampir maghrib. Kita akan mencoba umpan ini, semoga umpan ini jitu. Oke, setelah itu masukkan, ini namanya pelet ebi jitu. Pelet ebi jitu ini sangat bagus sekali, dipakai biasa buat umpan ikan bawal. Oke, kita aduk terus hingga menjadi halus. Nah ini sudah mulai bagus teman-teman. Ini sudah mulai cukup bercampur menjadi satu. Oke, selanjutnya kita masukkan, ini namanya yogur. Nah ini bagus sekali yogur ini, dan biasa kita pakai beberapa tetes saja untuk keasaman, karena ikan bawal itu suka dengan yang asam. Oke, fokus ke sini. Nah, setelah itu kita aduk-aduk hingga benar-benar rata. Nah, sepertinya ini sudah mulai bagus. Lalu kita tinggal masukkan, ini namanya kinoi. Sebenarnya kita mau pakai ini, klik. Nah, kita pakai klik. Ini klik bagus untuk umpan ikan bawal. Ini hancurkan dulu menjadi satu. Tidak ada tidak ada gunting, terpaksa kita pakai apa adanya. Ini kalau seandainya kita aduk-aduk sudah mengeras, ini tidak perlu lagi kinoi. Oke, kita aduk-aduk terus hingga benar-benar meresap menjadi satu. Oke, kita lanjut. Sepertinya udah mulai cukup bagus. Ini nanti kita tinggal pakai kinoi ya. Oke, kita pakai kinoi secukupnya saja. Oke, oke, kita aduk-aduk terus. Kita masukkan kinoi secukupnya. Oke, nah ini sudah mulai bisa dipakai buat umpan bawal. Ini umpan dadakan dan ini sangat jitu sekali. Semoga teman-teman dapat menirunya nanti jika ingin memancing ikan bawal. Oke, saya rasa cukup. Coba kita putar-putar, bulat-bulatkan. Oke, ini sepertinya sudah bagus. Oke, teman-teman, kita akan coba umpan ini. Oke. Gampang deh. Wih, keren.
Oke. Diambil di sana, jangan kena itu. Sana. Sini, ya, sini. Iya. Ini. Ini. Hati-hati deh. Hati-hati deh. Iya. Awas pancingnya. Mantap deh, mau umpan. Umpan. Terserah kamu. Dikitin aja. Ya. Ini umpan jitu banget ya, Dek. Aduh. Kamu yang pemancing profesional, Dek. Belum, biar ya. Belum, ntar juga shoot gitu deh. Belum deh. Belum deh, lepas aja deh. Nanti kailnya itu sendiri deh, benangnya deh. Benangnya ntar masuk sendiri, shoot. Aduh. Biarin deh, benangnya biar jalan sendiri deh. Tarik pelan-pelan deh. Gulung-gulung. Ya, kencengin. Gulung. Oke. Gulung lagi deh pelan-pelan. Angkat aja. Wah, terlepas ya deh. Kita terlalu cepet deh. Biarin, biar sampai dia di sampai dia mentok. Ini ikannya luar biasa besar-besar. Strike deh, keren kamu deh. Wah, pelan-pelan deh, pelan-pelan deh, pelan-pelan, santai deh, santai, santai, santai nak, santai nak. Wih, oke, siap, masukkan ke dalam. Oke. Ya. Kamu mau naruh di mana deh? Lap. Oh no. Tuh. Nah, ini dia. Aduh, bikin minta ampun. Tangguh, kamu memang tangguh. Kamu memang pemancing berbakat. Kamu tangguh.